Ya, pagi ini saya berada di TPS Berlin, tepatnya di Stadtmission Berlin, dan saya sedang mengantri untuk dipanggil ke pencoblosan, ke tempat di mana surat suara akan saya coblos. Dan begini suasananya, sedang mengantri, sedang melakukan pendaftaran. Bisa pemirsa lihat juga di belakang saya, beberapa warga Indonesia sudah hadir menempati Stadtmission ini, di mana di sini dipakai untuk tempat pemilihan suara. Dan memang di kota Berlin ini pemilu dilaksanakan lebih awal daripada di dalam negeri, yaitu pada tanggal 10 Februari hari ini. Namun penghitungan surat suara tetap akan dilakukan bertepatan dengan pemungutan suara di tanah air, yaitu pada tanggal 14 Februari mendatang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.